Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta Senin siang. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Sri Sultan ini merupakan silaturahmi. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta Senin siang. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pertemuan membahas berbagai hal terutama soal Pilpres. Sultan juga mempersilakan Prabowo Gibran untuk berkampanye di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita memang ngobrol, kita macam, karena memang dalam rangka pesan, interes. Tapi semua itu kita bicara secara umum, dalam hati, ya kita satukan pikiran saja. Kalau pilpresnya, kampanye, dan sebagainya, ya ngobrol, karena saya sementara itu, Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kedatangannya langsung diterima oleh Sultan. Ia menambahkan kedatangannya dan Gibran dalam rangka meminta izin masuk ke Yogyakarta. Terima kasih telah diterima oleh yang terdahulu dalam keadaan yang baik. Kami memohon waktu dan tadi yang sopan juga melaporkan. Minta izin masuk ke daerah lah, tapi tetap diatasi pandangan-pandangan video untuk beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, teknologi dan sebagainya. Pertemuan antara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan tertutup dari awak media. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Mas Gibran.